Pada November tahun lalu, Xiaomi Mi Note 10 Pro dipasarkan di Malaysia dan ia adalah antara peranti terawal dengan sensor 108MP. Malahan, ialah yang pertama menggunakan sensor Samsung sebelum Samsung gunakan dan ianya dijual pada harga RM2,099. Ramai merasakan untuk sebuah peranti mid-range harga RM2,099 yang ditawarkan oleh Xiaomi terlalu mahal. Jadi, awal bulan Mei yang lalu, Xiaomi Mi Note 10 Lite dilancarkan dengan spesifikasi hampir sama dengan sedikit perubahan. Jadi, adakah kali ini ianya sebuah peranti yang berbaloi atau tidak? Saya akan cuba jawab kesemua soalan ini dalam ulasan Xiaomi Mi Note 10 Lite di Aman hari ini. Baiklah, saya nak cakap pasal spesifikasi. Saya rasakan lebih baik kalau saya tunjukkan di skrin saja, anda boleh nitpick. Saya akan sentuh hanya beberapa spesifikasi yang saya rasakan penting, iaitu pertama sekali, ianya dijana oleh pemproses Snapdragon 730G. Ini adalah pemproses 8nm yang sama ditemui pada Mi Note 10 Pro. Dipadankan dengan memori 8GB dan 128GB. Ini adalah satu-satunya SKU yang ditawarkan di Malaysia. Kamera utama 64-852, 64 adalah sensor utama, 8 untuk ultrawide, 2 untuk makro dan 5 untuk mengesan kedalaman. Ini adalah spek yang jauh lebih rendah jika anda bandingkan dengan Mi Note 10 Pro yang ada 108, 50, 20 dan segalanya. Dan satu perubahan yang paling ketara pada Mi Note 10 Pro dan Mi Note 10 Lite di sini ialah akhirnya ini adalah peranti yang tak ada langsung mode untuk lakukan zoom optical. Kita lihat tahun ini, semakin banyak mid-range ada zoom optical, ada zoom yang sampai 50. Tapi Xiaomi merasakan Mi Note 10 Lite ini tak perlu ada zoom optical ataupun dedicated zoom. Sebaliknya ultrawide dengan makro sudah mencukupi. Betul atau tidak mereka punya perancangan ini, saya akan cakap dalam segmen kamera selepas ini. Tapi saya rasakan yang paling menarik pada Mi Note 10 Lite terletak pada bateri itu, 5260mAh. Ini adalah kapasiti sekali lagi sama dengan Mi Note 10 Pro. Dan anda lihat pada tahun 2020, banyakkan peranti kapasiti baterinya tak berapa besar dan banyak orang merungut dengan pemproses yang semakin berkuasa, bateri tak bertahan lama. Jadi 5260 ialah satu saiz yang besar bagi sebuah telefon pintar 2020 dan ia membuatkan ianya antara peranti yang paling tahan lama di pasaran. Kita kena bercakap tentang perisian terlebih dahulu. Ianya menggunakan Android 10 dengan pelancar MIUI 11. Jadi jika anda dah biasa gunakan MIUI, anda tahu ini adalah sebuah peranti dengan antara muka yang flat, antara muka yang kelihatan menarik. Walaupun peranti dilengkapi dengan skrin 6.47 inci AMOLED 60Hz sahaja, saya tak rasakan ia sebagai sesuatu yang kekurangan. Kan kita tahu tahun ni dah ada 120Hz, dah jadi kebanyakan. Malahan ada peranti mid-range LCD 120Hz pun ada. Tapi pada peranti ini, saya tak nampak langsung masalah macam selemasa, macam ada starter. Malahan MIUI 11 kita tahu adalah sebuah antara muka yang lancar dan baik dan saya tak ada banyak komplain kecuali mungkin tak ada app drawer. Baiklah, rekaan juga penting bagi kemanjakan orang dan kalau sekali imbas pada bahagian hadapan memang tak ada beza langsung dengan Mi Note 10 Pro. Jadi perbezaan hanya tetap pada bahagian belakang. Kalau kali ini jika anda sekali imbas mungkin anda rasa wih besarnya dia punya bonjol, tapi orang kata dia adalah sesuatu yang deceiving. Pasalkan anda lihat pada tepi sebenarnya, ianya langsung tak ada bonjol yang besar. Kalau saya lalukan jari pada bahagian belakang, ianya bonjol yang amat kecil mengingatkan saya kepada peranti era 2017-2018. Jadi kenapa mereka mampu melakukan ini? Kerana sekali lagi, lihat pada tepi, ini adalah peranti yang saya rasakan antara paling tebal pernah saya jumpa, 9.7mm, hampir 1cm. Mereka letakkan bateri yang besar, jadi kenalah peranti yang agak gemuk dan orang kata the pro side ialah tak ada bonjol kamera. Tapi kontras side-nya ialah ianya sebuah peranti yang agak besar. Bagi orang yang macam saya yang tak kisah pun peranti besar dan peranti tebal, ini saya tak anggap sebagai kekurangan. Tapi saya tahu ada di kalangan pembaca Aman yang lebih mementingkan estetik dan merasakan peranti nipis penting dan bonjol tak kisah. Jadi baik atau buruknya elemen yang digunakan pada Xiaomi Mi Note 10 Lite ini bergantung pada anda, sama ada merasakan bonjol lagi baik daripada gemuk atau gemuk tak elok, anda lagi prefer bonjol. Jadi terpulang pada anda. Saya secara peribadi tak rasa ianya kekurangan. Tapi satu kekurangan yang saya perlu katakan tentang Mi Note 10 Lite terletak pada skrin. Ya, anda tahu bahawa saya sebelum ni banyak gunakan peranti yang ada curve screen. Tapi sejak 2019 dan awal tahun ini, saya merasakan sudah tak sesuai lagi gunakan peranti dengan curve screen kerana saya banyak gunakan media. Dan apabila saya gunakan
saya menonton video misalnya YouTube ke atau Netflix, pada full screen, lengkungan pada screen menyebabkan ada color shifting, dan paling tak best sekali ialah apa yang anda tonton nampak distorted, dan ini adalah sesuatu yang saya dah tak boleh terima pada tahun 2020. Satu lagi, jika saya gunakan latar belakang warna putih pada screen, nampak color shifting, nampak bila saya tengok pada jarak lebih kurang 6 ke 12 inci, boleh nampak perubahan warna yang ketara dan ia agak distracting bagi orang macam saya yang banyak menggunakan peranti setiap hari, masa yang lama, dan ini adalah sesuatu yang saya rasa pada tahun 2021 tak mengejutkan jika peranti dengan skrin melengkung seperti ini akan pupus kerana tak sesuai lagi dengan apa yang pasaran mahukan sekarang. Saya rasakan pada tahun 2020, 730G masih lagi boleh dimaafkan penggunaannya kerana ia sebuah pemproses 8 nanometer. Masih lagi ada Adreno 618, ada Cryo Core, dan apabila saya menjalankan pelbagai permua pada Mi Note 10 Lite ini, saya tak alami sebarang problem. Malahan macam main PUBG, macam main COD Mobile misalnya, pada tetapan tertinggi sekalipun, ia boleh maintain sekitar 60 frame per second dan peranti tidak menjadi terlalu panas. Jadi sebenarnya kalau saya main PUBG Mobile ataupun COD Mobile misalnya, dia kata lagi baik saya gunakan tetapan medium untuk mengurangkan panas. Tapi saya push juga ke very high, masih lagi boleh dimaafkan peranti jadi sedikit panas saja, tak terlalu melampau sampai tak boleh nak pegang. Jadi jika anda banyak main permua, ini adalah peranti yang boleh memastikan kebanyakan permua di pasaran boleh mainkan dengan lancar, dan paling penting sekali boleh dimainkan dengan selesa tanpa rasa tangan macam nak terbakar. Baiklah, kamera Mi Note 10 Pro anda tahu 108 megapiksel, sensor mungkin yang paling terbesar di pasaran, dan ini digantikan dengan 64, 8, 5 dan 2. Adakah anda hilang kemampuan fotografi yang baik? Saya rasakan macam orang macam saya banyak gunakan wide angle biasa saja. Kualiti gambar yang mampu ditawarkan oleh Xiaomi Mi Note 10 ini adalah lebih daripada memuaskan. Mode malam juga baik, walaupun tidak sebaik jika kita lihat pada peranti kelas mercu, tapi kata tak adil untuk bandingkan sebuah peranti mid-range dengan peranti mercu. Dan tak ada zoom. Adakah ia sesuatu yang dianggap negatif ataupun tidak? Saya secara peribadi rasakan wide angle adalah lebih menarik. Zoom saya tak boleh katakan tak gunakan langsung. Saya ada S20 Ultra, walaupun boleh zoom sampai 100, saya gunakan sehingga 5 atau 6 saja. Jadi bagi kebanyakan penggunaan harian misalnya, tiadanya zoom optical, tiadanya zoom digital yang melampau ini adalah bukan sesuatu yang negatif, kerana main shooter dia 64 megapiksel di sini adalah lebih daripada memadai, dan saya boleh lakukan perkongsian di media sosial tanpa masalah, dan anda boleh lihat beberapa sampel yang saya berjaya ambil gunakan kamera ini di skrin anda sekarang. Di awal video ni saya kat 5200 mAh, dan sukacita saya katakan ketahanan bateri untuk Xiaomi Mi Note 10 Lite ini adalah amat-amat membanggakan. Pada penggunaan yang saya kategorikan sebagai berat sekalipun, ia boleh bertahan hampir 11 jam. Saya gunakan untuk GPS, main permua, melayari web dan menggunakan aplikasi media sosial. Dan jika saya gunakan lebih kurang lagi, saya tak gunakan berat, setakat ini saya dah, ini saya punya second round, saya yakin untuk dapat SOT sehingga 13 ataupun 14 jam bukanlah sesuatu yang mustahil. Dan jika bateri habis sekalipun, anda ada sistem pengecasan 30W disokong, dan bateri ini boleh dicharge dalam masa 90 minit. Agak menakjubkan, di tahun 2020, 5260 mAh boleh dicharge dalam masa hanya sekitar 90 minit. Jadi jika anda perlukan sebuah peranti yang mampu bertahan hampir sepanjang hari, ini adalah peranti yang saya rekomen untuk anda kerana ianya memang cukup menakjubkan. Jadi adakah Xiaomi Mi Note 10 Lite ini masih lagi berbaloi untuk peranti 2020? Saya katakannya kerana gabungan pemproses Snapdragon 730G yang masih lagi berdaya saing, boleh mainkan pelbagai permua tanpa masalah dan tanpa masalah pemanasan. 8GB dengan 128GB. Sekali lagi, ini adalah kombinasi dan spesifikasi yang baik untuk peranti kelas pertengahan. Kamera yang memuaskan dan juga ketahanan bateri yang best in class, SOT hampir 11 jam walaupun pada penggunaan yang berat. Harga di Malaysia adalah RM1599. Mungkin ada yang merasakan peranti Xiaomi tak sepatutnya dijual pada harga sebegini. Saya disagree dengan anda for the sole reason kerana ini adalah peranti yang hampir complete. Pemproses yang baik, skrin yang okey, kemampuan kamera yang juga amat memuaskan untuk sebuah peranti kelas pertengahan, masih lagi ada audio jack, masih lagi ada pengecasan pantas 30W, dan masih ada pemancar inframerah.
tak banyak peranti di pasaran sekarang yang ada the complete package, dan kalau ada pun mungkin dia jual harga lebih mahal. Jadi bagi saya, Xiaomi Mi Note 10 Lite adalah antara peranti kelas pertengahan yang saya rasakan boleh saya rekomen kepada anda, kerana menawarkan kebanyakan benda-benda dan fungsi-fungsi yang masih lagi diperlukan oleh pengguna di luar sana. Baiklah, sekian saja ulasan saya untuk Aman sekali ini. Teruskan di channel kami untuk pelbagai lagi ulasan seperti ini. Jumpa anda di sesi ulasan seterusnya. Bye-bye.